Oke guys, balik lagi dengan saya Iso. Oke, jadi pada video kali ini saya bakal main Ocean Rebellion lagi. Karena di video sebelumnya gue udah janji bakal main Ocean Rebellion lagi untuk cobain bug lama cuy. Apakah masih bisa sampai sekarang ya? Oke, jadi sebelum itu untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dan like agar saya tambah semangat untuk bikin video baru cuy. Oke, dan di sini gue jarang upload dan subscribernya pun juga naiknya jadi lambat banget ya, dan view-nya juga dikit. Jadi mungkin gue bakal rajin upload sebisa mungkin. Di sini gue jarang upload karena ini rumah saya ini lagi mau dibongkar. Jadinya gue agak kesulitan gitu cuy untuk merecord ya. Jadi ini rumah bener-bener mau dibongkar rumah saya. Jadinya gue agak susah ya, pokoknya intinya itu ya cuy. Oke, jadi di sini ya ini tuh bug-nya yang bisa dibilang bug NW hero yang new world itu, atau hero yang bagus cuy kayak si Sarklon gitu ya. Jadi untuk para sultan ini bug-nya nggak berguna karena ini kan bug untuk hero gratisan cuy. Jadi yang sultan nonton ini mungkin jadi nggak berguna karena ini bug-nya untuk player-player yang masih baru-baru ya. Oke, ini beneran lama banget dan gue penasaran kenapa ini ada notif merah nih, apa yang bisa di upgrade. Dan semakin lama Ocean Rebellion ini ternyata semakin ngelik cuy. Ternyata ini aponya ini bisa di upgrade cuy. Kita upgrade aja ini ya. Oke cuy, jadi di video ya sebelumnya saya pernah bilang hero yang bakal keluar itu Big Mom cuy, antara Big Mom sama Katakuri ya. Dan di subscriber gua banyak yang bilang Katakuri katanya yang duluan keluar. Jadi mungkin yang keluar itu cuy Katakuri ya. Tapi kita lihat aja nanti apakah Big Mom atau Katakuri. Oke, dari tadi gua bacot mulu cuy, 2 menit anjir. Oke, gue langsung aja bug pertama cuy. Ini bugnya gue sering batser ya. Oke, gue langsung aja pencet gratis yang gold cuy. Abis yang gold kita ke pirate. Gue cuma mau eksperimen aja apakah ini bugnya masih bisa apa enggak. Lalu kita pencet hero NW yang bersebelahan. Nah ini nih NW Nami cuy. NW Sanji sama NW Nami bersebelahan. Gue pencet yang hero Sanji, lalu hero nya kita pencet sebanyak 2 kali. Oke, kalau udah kita keluar. Lalu kita beli yang gold satu aja, lalu kita kembali lagi ke pirate. Lalu tadi gue pencet hero NW Sanji, di sebelahnya ada hero NW Nami. Gue pencet yang NW Nami. Ini gue nggak tahu ya, ini berhasil apa enggak karena ke percobaan coy. Oke, gue pencet 2 kali. Dan kalau udah kayak gini, kalian langsung cepet-cepet coy keluar, beli yang satu ini, lalu langsung pencet yang gratis. Oke, ternyata dapat Kinemon coy dan nggak berhasil ya. Karena Kinemon ini hero jelek cuy. Lah itu Kinemon hero apa anjir? Hero ampas ya. Jadi gue bisa bilang mungkin bugnya udah nggak apa ya, nggak berhasil. Atau mungkin oh ya ini bugnya juga nggak 100% berhasil gitu ya. Atau mungkin di next selanjutnya gue bakal coba lagi, mungkin bagus gitu bakal dapat Sarklon atau Ichiji ya, atau NW Robin gitu, hero yang lumayan bagus. Jadi kesimpulannya hero bugnya ini 100% nggak berhasil coy. Oke, jadi videonya ini udah 4 menitan dan gue bakal mainin Ocean Rebellion aja nih, main santai-santai aja ya cuy. Nah di sini gue hero nya beneran masih kayak dulu ya, yang kayak gini aja sih. Dan diamondnya pun juga masih 7100 coy. Masih di hari-hari sebelumnya gue jarang buat main Ocean Rebellion. Dan gue sampai lupa nih diamond konsumnya apa. Ternyata si Mihawk. Dan si Mihawk pun gue sekarang udah gak terlalu dipakai sih ya, karena sekarang meta terbaru di arena. Dan gue sebenarnya pengen banget bikin konten adventure cuy yang di Impel Down ini, cuma harus level 90. Dan dari kemarin itu saya level 88 cuy. Di sini naiknya beneran susah banget dan di elite pun masih susah ya. Di elite ini masih ada yang bintangnya bolong satu, mungkin kita bakal serang aja.
Coba kita bakal cobain formasi terbaru cuy di adventure. Kita pakai formasi arena aja. Waduh ini formasi arena itu kayak gini ya. Kita bakal cobain formasi arena di adventure cuy. Ini lalu ini formasi arena yang baru. Kita bakal serang apakah formasi arena itu worth it di adventure apa enggak. Jadi kita eksperimen aja cuy. Oke guys, kita menang dan ternyata formasi arena di adventure ini worth it ya coy. Gue bisa bilang worth it banget beneran. Karena di formasi sebelumnya itu yang gue pakai Mihawk dan Bohangkuk itu nggak bisa bikin bintang 3 yang tadi coy. Dan ternyata ini bisa ya coy. Oke, jadi gue bisa bilang ini worth it coy. Dan mungkin gue bakal coba lagi. Ini formasinya beneran mantep dan gue nggak bakal ngomong sekarang kalau di pertarungannya mungkin dikit-dikit lah ya. Karena nanti tambah nge-lag ya cuy. Jadi mungkin gue bakal diem nih kalau gue pencet fight. Kalau di battlenya nih gue bakal diem biar nggak nge-lag cuy. Wah ini beneran keras banget cuy magelannya cuy. Oke, tadi ujinya udah ngulti dan kayak nggak kena gitu ya cuy. Jadi kayak mungkin ada bug atau mungkin nggak kena dodge ya itu namanya dodge. Oke, di sini ini formasinya worth it banget. Gue suka banget ini formasi terbaru. Jadi ya gue bisa bilang ini boleh dipakai di arena dan adventure. Ini formasi the best cuy. Kalian pakai aja ya. Kalau salah satu ada yang kalian belum punya, mungkin kalian bisa ganti. Misalnya kalau Aogeji belum punya, kalian bisa ganti Bo Hancock atau Enver Robin gitu ya. Karena yang hero-hero stunner gitu ya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe cuy. Oke, see ya.